Jawab ringkas ya tuan-tuan. Assalamualaikum ustaz, saya ada soalan. Boleh tak kita tabur bunga atas kubur? Boleh, tak ada masalah. Ambil dalil Nabi ketika lalu, ada hadis sahih, Nabi lalu di satu kawasan perkuburan, maka Nabi nampak dua orang kena azab. Nabi ambil pelepah tamar, Nabi cucuk dia satu. Nabi cucuk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa siapa buat gitu? Nabi kata dua-dua orang ni kena azab. Dia ni apa siapa kena azab? Sahabat Nabi. Tapi tak ambil agama, tak ambil tahu pasal agama. Nabi kata dia ni ambil ayat semayang, tumit tak basah masa ambil ayat semayang. Jurih kot depan, belakang tak basuh, tak kena ayat. Dia ni kencing tak basuh ataupun kencing tak lawas, ha? Termasuk juga, ha? Lepas tu tengah duk bangun, duk biasa kencing berdiri. Lepas pada tu bila dia duk bangun, dia bangun tunduk ayat kencing keluar. Sebab tu pakai seluar leceh, senang pakai kain, ha? Kalau tuan-tuan pakai seluar pun pergi tandas kena buka seluar. Ni malas, ha? Kira nak buat bomba tarat tauliah, ha? Pancut ikut dan, ha? Lepas tu sekejap duk bangun tunduk keluar ayat kencing setitik, pi lingkup semayang pun batal, najis pula lagi. Tu kena jawab esok di akhirat, kencing tak termasuk dalam kata orang kencing tak basuh. Maka Nabi letak tu, Nabi kata selama pelepah tamar ni tidak kering, maka dia bertasbih kepada si mati. Maka kalau kita tabuk bunga, mana juga benda-benda yang hidup, bunga, pokok dan sebagainya ada di atas buka tu, bahkan sesengah tu guru alim ulama, dia suruh kita cari batu nisan daripada batu apa? Batu hidup, batu granite tu. Batu sungai, batu sungai, batu hidup je lah, bukan batu simen. Dia suruh kita buat benda-benda yang hidup, letak atas kubur dia. Mudah-mudahan benda-benda tu bertasbih kepada si mati, mengurangkan lah, meringankan dia punya bebanan lah. Bunga tak ada masalah. Tapi kalau boleh jangan buatlah benda-benda yang ada penyerupaan macam orang-orang bukan Islam. Ambil bunga tabur-tabur sikit tak apa. Jangan duduk ambil yang kalung-kalung macam tu semua letak gitu kan. Ada nampak unsur penyerupaan. Tapi secara basicnya Nabi letak sesuatu benda yang ada orang kata, dia kata Nabi buah pokok, buah pokok lah. Tak apa, buah pokok. Tapi kalau tanya, saya katakan secara pandangan peribadi, sesuatu benda yang bersifat hidup, maka boleh letak je di atas kubur. InsyaAllah ada je faedah dia. Tuan-tuan tengok mereka pergi duduk bubur jurui ayak apa? Ayak cendana tu. Orang ayak cendana, orang bubur, masa awal-awal orang tanam tu, cendana yang kuning-kuning tu, dia sifat dia, dia boleh mengurangkan ataupun menghilangkan bau busuk mayat. Maka masa mula-mula tanam, orang jurui ayak yang ada cendana, tujuan dia kalau kata lepas-lepas tu bau busuk mayat, kadang-kadang mayat ada penyakit ke apa ke, dia tak ada lah keluar. Jadi kawasan tu dia tak bau. Ni dah mati 10 tahun dah. Apa jadi dalam kubur pun kita tak tahu, kan? Kita mai nak ziarah yang biduk bubuh cendana buat apa? Kalau buaya tak apa, buaya tak apa, dalil buaya tak apa. Abu Hurairah, bukan Bilal ibnu Rabah, tukang azan Nabi lepas Rasulullah dah wafat lama, tak ada lah lama sangat, mungkin berbulan-bulan. Dia pernah satu hari tu dia buaya atas kubur Nabi ni sampai lencun. Dan apa yang dibuat oleh oleh Bilal tidak disanggah oleh para sahabat. Ulama mengatakan harus tuang rinjis air atas kubur boleh. Tapi kalau nak buat ayat cendana tak ada lah salah. Mana? Alah, pergi baca doa tak apa lah, pergi ziarah ahli kubur, dia tahu siapa yang datang menziarahi dia. Dia tahu. Macam mana dia tahu? Itu wallahu alam. Dia bukan duduk dalam tu, dia duduk di alam barzakh, tapi dia tahu siapa yang datang menziarahi dia. Esok kalau boleh masuk syurga, bapa kita ni kata apa? Dulu hang rajin nak main ziarah bapa, dia tahu lah, boleh sembang lah. Dia tahu. Itu saja. Dia cuma dia tak balik rumah lah. Malam-malam Jumaat minta cuti saat dalam 2 jam, balik pergi tengok anak beranak dia rumah, menteka darah apa malam ni, tak ada. Macam-macam dia. Malam Jumaat kena perasak rumah apa siapa, mayat balik. Jenuh lari kita kalau mayat balik. Tak tahu ambil di mana, wallahu alam. Tak tahu, benda tak ada sumber, saya tak orang ni kata. Tapi dia tahu apa yang berlaku tu, macam mana Allah Taala bagi tahu orang yang main ziarah dia, yang tu ada dalil.